dalam genggamannya setiap wajah kan memuja bila tahu betapa indahmu. Adakah ini dendam? Ini bukan dendam, Tok. Apa yang berlaku dekat kampung kita ni adalah kifarah daripada Allah. Kerana syaitan ni selalu ambil kesempatan di atas kealpaan kita. Macam mana kita nak cari jalan untuk menyelesaikan masalah ni, Ustaz? Kita kena tingkatkan lagi amalan kita. Dan selalu berdoa. Lepas tu kita pulangkan balik kepada Allah. InsyaAllah. Apa yang perlu kita buat, Ustaz? Kita kena terus berusaha sedaya upaya dan kita berdoa kepada Allah supaya dapat kita pulihkan keadaan kampung kita. Macam mana pula keadaan Amar tu? Kita kena bantu Amar tu. Bagi dia semangat semula supaya dia dapat balik ke pangkal jalan. Jangan sesekali kita berputus asa. Surau ke malam ni? Tak, Kak. Eh, malam ni kan kenduri tahlil arwah Mira dengan isteri dia. Kan dia orang tu kawan baik, Yop. Kenapa tak pergi pula? Entahlah, Kak. Ayub rasa tak sedap badan. Kalau dah tak sedap badan, tak payah pergilah. Kau melarat pula. Rehat. Kemboja dah bunuh orang yang hancurkan kebahagiaan dan kehidupan kita. Dan sekarang Kemboja puas. Kemboja nak abang percaya yang anak Kemboja kandungkan ini adalah anak kita. Bukan anak yang dirogol. Kenapa abang tak percayakan Kemboja? Kau.
ini cukup sampai lusa saja. Kalau tak ada, sendiri mau ingat. Faham? Moja. Apa? Apa yang Moja dah buat dengan orang kampung? Apa yang Moja dah buat, Pak? Abang dengar. Orang kampung semua dah kecoh. Dia orang kata Moja banyak buat hal dengan dia orang. Moja nak malukan abang ke? Sampai hati abang tuduh Moja macam tu. Kenapa abang nak salahkan Kemboja? Kalau betul pun Kemboja ada buat hal dengan orang-orang kampung. Sebab Kemboja nak bela suami Kemboja. Abang memang tak pernah hargai langsung apa yang Kemboja buat selama ini. Apa dia menang tu? Awak fikir apa? Tak adalah, bang. Saya rindu sangat dengan anak kita, Amar tu. Saya ada juga jenguk dia kat rumah. Bang, dia sihat? Macam itulah. Dah puas saya pujuk dia. Tapi dia tetap macam cara dia. Nanti kita pergi jenguk dia, ya, bang? Petang nanti kita pergi. Awak buatlah kuih-kuih yang dia suka tu, ya. Tentu dia seronok. Di, cepatlah Di. Lamanya kau siap. Di. Lepas aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ni aku lah, Rudy. Bangun, ni aku lah, Rudy. Apa dengan kau ni? Mak. Ayah. Mak. Kau tengok apa yang mak kau masak ni. Ha, ni. Cucuk udang. Dengan roti sardin. Sedapnya. Ni kalau minum dengan air panas sedap ni. Saya suruh Kemboja bancuh air lah. Kemboja? Tak apa, tak apa. Tak payahlah, Mak. Mak dah bawakan air. Semua dah siap dengan tu kat bawah tu. Marilah kita minum kat depan. Ya. Cepat. Bah. Haji tak nak mengaji malam lagi boleh tak? Nak mengaji lepas sekolah. Kenapa? Dah elok-elok mengaji malam. Boleh sembahyang sekali kat surau tu. Ini tentu Haji nak main sekali ni. Mana ada. Kawan-kawan Haji semua dah takut dah nak mengaji malam. Takut terjumpa hantu kat Kemboja. Haji?
Kenapa cakap macam tu? Tak baik tau tak? Ajik pasti ke apa yang ajik cakap ni? Lain kali kalau tak tahu jangan cakap. Buat tambah dosa je. Dosa apa pula? Betul, hari tu kita nampak kat hantu kat kemboja. Dia pakai baju warna putih. Lawa, Mak. Datuk? Dia buat apa dengan Ajib? Tak adalah buat apa. Dia senyum je kat Ajib. Tapi dia kan dah mati. Ketua cakap apa pula? Susahlah ya sekarang ni. Saya sibuk kat rumah ni. Kasih tak ada orang jaga. Amar. Cuba kau dengar cakap ayah ni. Kita kena hidup di alam nyata, Mar. Jangan biarkan hidup kita dipengaruhi oleh benda-benda yang tak sepatutnya. Amar, mak dengan ayah tak pernah abaikan Amar tau. Didikan agama pun tak kurang kami bagikan. Jadi gunakanlah dia untuk menjadi pendinding dalam hidup Amar. Kau kena kuat semangat, Mar. Kena terima ketentuan Tuhan. Kena terima kenyataan jika ada orang kita sayang, yang kita sanjung, tiba-tiba hilang pada kita atau pergi buat sama-lamanya. Manusia ni hanya merancang yang terbaik, Mar. Yang tentukan Tuhan, Allah. Betul tu, Mar. Amar anak yang baik. Kami bangga dengan Amar. Perjalanan hidup Amar masih jauh lagi, nak. Janganlah sia-siakan dia, ya. Selagi kami hidup, lagi itulah kami akan sentiasa ada dengan Amar. Dahlah tu, bang. Tak payahlah nak kenang-kenang sangat. Nanti perlahan-lahan kita ikhtiarkanlah. Saya ingatkan, Amar dah pulih macam biasa. Tapi macam tu juga keadaannya. Mungkin semangat dia pergi bersama-sama dengan kematian kemboja tu, bang. Saya rasa tak ada sesiapa pun yang dapat terima kalau anak keadaan ni macam tu. Abang ni kan macam dah putus asa je. T, kalau kita saja yang berusaha, kalau kita saja yang bersungguh, tapi Amar tak, keadaan masih tetap macam tu. Sabar je lah, bang. Amar tu kan satu-satunya anak kita. Lemah. Amar tu memang seorang yang lemah. Kenapa ni? Ada masalah ke kat kedai? Wah, saya baru je balik ni. Tak baik tau tarik muka macam ni. Bila kita nak bertunang? Awak serius ke ni? Awak jangan main-main. Itulah, serius lah ni. Saya tanya. Okey, hujung bulan ni kita tunang. Nanti saya akan suruh mak dengan abah saya datang bincang dengan mak awak. Eh? Bila Ustaz mengajar kat sini? Lagi dua hari lagi. Kenapa? Tak ada apalah. Tak ada tanya. Jomlah. Jom. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam, Amar. Alhamdulillah. Ayah, ni kebun kita ni semua dah elok ni. Ayah buat kerja seorang diri je ke?
Tak kira lah mas siapa pun buat. Kebun ni kebun kita kan. Ah, tengok tengok tu. Subuh-subuh tu mas. Kemboja. Ah, Kemboja bawa kasih pergi berehat, bawa pangkin sana dulu sayang. Panaslah kat sini sayang. Amat. Amat cakap dengan siapa tu? Tu kan Kemboja dengan kasih ya. Saya tak nampak ke? Kemboja dengan kasih sentiasa akan ada dengan saya. Aku datang kat sini. Wati tak ada. Ha? Makanan. Wati tak ada. Tak apalah, memang tak nak jumpa dia pun. Saya nak jumpa dengan awak. Jumpa saya buat apa? Nak tengok pakej perkahwinan ke? Kalau awak sudi, apa salahnya? Saya rasa awak salah orang lah. Apa pula salah pula? Saya bujang, awak pun bujang apa? Jadi cocok rasanya. Sorry lah saya tak mengingat. Kau buat apa kat sini? Ada saja cik engkau. Nantilah jumpa kau malah. Nak pijat apa ni? Tak jadi pun. Buat bodoh lagi ada lah. Jadi ni. Wati. Aku nak cakap sikit dengan kau boleh? Pasal abang aku eh. Aku minta maaf sangat Hana. Sumpah, aku tak ada kena-mengena dengan abang aku nak ngorat kau tu betul. Tak adalah. Pasal abang kau tu aku tak salahkan kau pun. Aku cuma nak ceritakan kau yang hujung bulan ni, insya-Allah aku akan bertunang dengan Taufik. Tania! Ih, kau tahu tak? Aku orang paling gembira sekali dah. Tak adalah. Ada lagi seorang ah. Siapa? Akulah. Tu memanglah. Thank you.
Bangunlah. Akak nak pergi pasar ni kejap ni. Yup. Assalamualaikum. Amar? Amar? Waalaikumsalam. Ayah. Ya? Amar tahu tak? Ayub dah meninggal. Hah? Itulah. Asyik berkurung dalam rumah. Mana nak tahu? Dulu Amar tak macam ni. Kalau ada je aktiviti kat surau ke, kat kampung ni, Amar tak pernah tinggal. Ada je. Malam ni, ada kenduri tahlil Ayub kat surau. Ayah nak Amar datang tau. Mak dengan ayah pun ada. Lepas tu, Amar tidur je kat rumah sana. Kat rumah ayah. Ada perkara yang kita nak bincang. Jangan lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kepada saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita mendidik diri kita dengan perasaan marah. Kerana di situlah titik mulanya hasutan syaitan. Sehinggakan kita tidak dapat mengawal diri kita. Maka timbullah perkara-perkara negatif yang lain. Kita benci dengan orang itu. Kita tidak puas hati dengan orang itu. Akhirnya, perasaan dendam.
Bila ada perasaan dendam dari diri kita dengan tanpa dapat dikawalnya, perasaan dendam ini tidak akan hilang sampai ke mati. Marilah kita imbas kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadaba ahadukum falyaskut." Yang bermaksud, apabila marah seseorang daripada kamu, maka diamlah oleh engkau. Rasulullah cuba menyampaikan apabila kita dimarahi orang-orang, yang paling baik kita diamkan diri. Mudah-mudahan tazkirah kita pada hari ini memberi manfaat dan juga kebaikan, kerahmatan kepada kita semua, insya-Allah. Saya rasa saya tak boleh tidur sini lah. Sebab... Tidurlah, Mak. Ini bukan rumah lain. Rumah kita juga. Ada banyak perkara yang ayah nak bincang dengan kamu ni. Mak buat kopi kejap, ya? Esok, kita pergi kebun. Dah lama sangat kau tak ke kebun tu. Siti, besok buatkan nasi lemak. Bagi Amar ni makan. Baru ada tenaga, baru dia buat kerja. Ya, saya memang tak boleh tidur sini. Nanti kita ke kebun esok. Lepas kebun, kita pergi pekan cari lauk. Mak kamu dah lama tak buat masak kari ikan tenggiri. Saya nak salin baju ya. Bunuh aku kan? Hah? Bunuhlah! Sekarang ni, aku akan korek kubur kau. Kita tengok. Siapa lebih terang? Kita tengoklah. Siapa lebih terang? Mizah, bangunlah. Aku takut. Ayub, bangun Ayub. Aku takutlah seorang-seorang. Bangunlah. Jangan tinggalkan aku. Zali. Kau jangan tak penakut, Zali. Kau berani buat aku tak berani tanggung. Kemoja. Aku cari kau kemoja. Aku cari kau kemoja! Zali. Kau punca dia segalanya, Zali. Kau punca segalanya, Zali! Kemoja, aku cari kau kemoja. Kemoja. Aku cari kau kemoja. Jahanam kau, Zali! Jahanam kau, Zali!
apa nak jadi Zali? Satu kerja pun dia tak boleh buat. Ha? Bilik ni bersepah macam bilik penagih. Hei. Orang lain lebih hormat pada aku. Ini cucu sendiri. Hei, bilik macam kandang kuda. Ha, dia kan ada hamba abdi atuk dia nak kemas. Tak guna. Ni, sejak arwah Ayub tu tak ada, kamu tinggal seorang je ke, Zee? Haa, Zee. Kamu tak takut juga tinggal seorang? Nak buat macam mana, Kak? Dah nasib saya. Bukannya apa. Kampung kita ni kan keberantu. Ish, apalah Sapiah ni. Mulut tu jaga sikit. Ha? Kau pernah nampak ke? Takkan nak tunggu nampak baru nak percaya. Kan dah ramai yang jadi mangsa kat kampung kita ni.